Halo, berjumpa lagi dengan saya Abung di Pusat Tutorial Desain Gratis asal studio.org. Saya nonaktifkan dulu beberapa. Lalu di sini saya memberikan trace lagi. Dan di sini tag 1.substr. Kurung buka, dan di sini ada start index number dan end index. Saya memberikan mungkin 0,7. Oke, tandanya semacam itu. Test movie, saya akan mendapatkan selamat. Hampir sama dengan tadi. Lalu di sini saya juga mempunyai substring dan test movie, saya akan mendapatkan sama jika saya memberikan mungkin 23. Oke. Dan jika saya tambahkan 4 seperti itu, saya mempunyai ini dan saya rasa hasilnya sama. Dan saya mempunyai juga seperti ini, trace, lalu tag 2.2 local lowercase. Jika saya memberikan ini test movie, saya mempunyai huruf kecil semua. Padahal di teks 2 saya mempunyai huruf besar dan kecil. Oke. Saya berikan titik koma dan saya copy. Dan saya ganti dengan upper. Saya akan mempunyai huruf besar semua. Oke, seperti itu. Dan saya juga mempunyai format semacam ini. Saya paste, dan saya tidak memberikan lokal, tapi langsung to lowercase. Kita lihat hasilnya, mungkin saya menggunakan teks 3. Test movie. Saya mempunyai lowercase, dan saya copy ini. Paste, dan saya ganti upper. Saya akan mempunyai huruf besar. Oke. Locally dan langsung upper, itu hasilnya akan sama. Oke, seperti itu. Dan mungkin terakhir, oke. Copy dan paste. Saya memberikan value off. Tag 3, value off. Test movie. Oke, mungkin saya mempunyai format yang salah. Value off. Oke, saya harus memberikan isi mungkin. Saya memberikan mungkin 12. Value of, oke. Saya akan memberikan string. Di tag 3 saya mempunyai D, mungkin semacam itu. Value of. Oke, kita mempunyai beberapa di string, kita bisa memformat string. Jika Anda nanti bekerja dengan karakter, susunan karakter, Anda bisa menggunakan beberapa yang ada di sini. Dan Anda bisa merubah beberapa string dengan fungsi-fungsi yang ada di sini. Dan fungsi-fungsi yang ada di sini bisa Anda gabung dengan fungsi string yang lainnya untuk mendapatkan karakter tertentu. Intinya seperti itu, dan Anda silakan mencoba-coba tentang value of atau index of dan apapun itu.
jika kita membutuhkan start, nomor, dan terakhirnya kita bisa menggunakan itu. Dan jika saya memberikan di sini ada karakter add dan banyak lagi, silakan Anda menggabung-gabungkan dan akhirnya Anda akan mendapatkan satu kata atau beberapa karakter yang Anda inginkan. Silakan dicoba-coba tentang fungsi yang ada pada string, dan kita lanjutkan ke fungsi-fungsi selanjutnya. Sampai jumpa, salam.